Oh, rasa mah tetap sama lah. Ya mirip-mirip ya, 11-12 sih. Dan lebih ke ininya, macam-macam toppingnya aja yang berbeda. Kalau main yang pakai wortel supaya matanya belok kayak empok. Aduh, kita masih ada di kawasan Tangerang ini ya? Benar. Mana lagi ya, Bang? Ini tempat kuliner, Bang. Rame-rame, Pak. Ini rame banget di sini, Bang. Apa itu? Apa, Bang? Kita ngapain di sini, Bang? Jatuh. Oh, laksa. Ini laksa. Maju lagi, Bang. Aduh. Oh, Dek. Di sini banyak laksa. Mama banyak udah pernah makan laksa belum, Bang? Udah, tapi udah lama banget. Tempat makanan yang enak. Makanan enak-enak. Enggak, Mang, di sini aja. Ini laksa. Tapi ini banyak itu laksa, nu laksa juga. Mamang mau yang ini. Ya udahlah, aku yang itu aja. Oh, jadi kita separate. Iya, biar. Nah, mendingan dibanding-bandingin aja. Oh iya, benar, sama-sama laksa. Nah, ya udah. Ya udahlah. Aduh, susah ini. Kebanyakan dosa nih kita. Kebanyakan dosa. Ya udah, sekarang gimana? Ya udah berarti sekarang kita banding ke laksa ya. Ya udah sekarang kita satu bandingin aja. Aja bandingin. Udah, Mamang sono aku ke sono. Ya udah. Udah. Dan ke situ ya, Po. Tampilannya cantik-cantik banget. Ini sampe mau tumpeh-tumpeh, lihat tuh. Lihat tuh. Ini mangkoknya gede banget nih, Red. Isiannya juga udah lengkap banget ini. Benar, isiannya kurang lebih sama ya, Po? Sama, cuman kalau ini lebih kayak pakai ebi ya, Mang. Oh, ada ebinya. Ini pakai ebi, coba Mang. Coba pudak-pudak ada apa. Oh, juga ada wortelnya. Ini ada nggak ya? Aku ada wortelnya tuh, ada wortelnya. Ada bihunnya juga, Mang. Ini juga ada ebinya, Po. Ada tuh, ebi? Oh iya, benar. Ada ayam. Benar, cuma yang Po ini kemanginya seger-seger banget. Mana? Ini? Tuh, baru ya? Disiram. Ya, kayak lagi di sana ini? Iya, baru disiram. Nggak apa-apa, yang penting rasanya aman. Ya. Nah, ada bihunnya. Ada tahu kulitnya. Wow, tuh ada tahu kulitnya. Ayam. Emang ada lontongnya, Mang? Ada ya? Nih. Oh iya benar. Oh ini. Yaudah, kita aduk dulu dah, Mang. Kita aduk dulu ya. Ada emping, ada dua. Lontongnya. Oh iya benar. Kita mau coba yang mana dulu, Po? Ini dulu kali ya, Mang? Coba dulu ya. Kayak berasa makan sayur lodeh ya kalau mau lebaran. Bener. Ini santan-santan gini ya. Laksa, biasa laksa tuh adanya di Singapura, Sinchapo, laksa Singapura. Ayo, Mang. Yang ini dulu ya? Iya, Oes. Yang mana bebas. Tahunya, kemanginya, ini udah pasti ini bihunnya. Lontongnya harus kita coba. Pasti dong. Daun kemanginya harus kita coba. Ebinya. Santannya ini ketel banget ini. Ini pakai jeruk limonya. Boleh, tadi di sini jeruk limonya. Tapi gak apa-apa lah. Dah. Sambalnya? Sambalnya boleh. Sambal. Nah. Ah. Sok, kok. Gua enggak jangan pakai sambal dulu, ntar dulu. Enak nih. Harum banget. Coba, Mang. Bismillahirrahmanirrahim kita makan. Ayo. Wow, kok. Wow. Ebinya enak banget. Gigit-gigit itu crunchy-crunchy ya. Masih garing. Asinnya dapet. Terus kan gue dapat, terus di bihunnya bikin endol. Terus ya, sisa kuah-kuah santannya enak banget ya. Kayak gurih. Gurih, kental gitu. Enak banget. Enak, mirip. Rasanya benar-benar worth it. Tahunya juga bagus, gak asam ya, Pak. Enak banget, ebinya tuh. Ebinya yang menambah cita rasa menjadi semakin ciamik gitu, pemirsa. Pokoknya kalau udah begitu tuh enak. Enak, enak. Lontongnya empuk, pulen, enak banget lontong juga semuanya.
lontongnya magel pisan. Jadi komposisinya pas semuanya gitu ya. Mm-hmm. Mulai dari kuah, toppingnya, bihunnya, ada wortelnya, ada ebinya, ada kemangi. Nah, giliran yang ini, Pok. Mm. Kita aduk-aduk dulu ya. Aduk-aduk dulu, Mang. Aduk-aduk dulu. Udah pakai limo? Oh, belum ya, Sok, Pok. Dilimoin dulu. Nah. Mantap. Oh. Enak ya jadi tambah wangi. Hmm. Ah, harum. Cuman ini warnanya tuh lebih ke merah-merahan. Ya, lebih pekat ya. Oh, kalau tadi kunyitnya mungkin kunyit muda, kalau ini kunyit tua. Oh, gitu. Ya, istri muda dan istri tua. Nah, ya. Itu ada tajinya, Bang. Oh, tadi nggak ada tajinya. Iya, tadi nggak ada. Oh, berarti kalau yang sana pakai wortel, kalau ini yang pakai toge. Ah, gitu. Benar. Ya. Lontong tetap ada ya, Mang? Lontong tetap ada, telur juga ada. Telur ya, ada. Oh, silakan. Boleh. Diambil. Wah, ini mah bikin ngiler pisan. Iya. Tahunya ada, Mang. Tahunya itu belum nemuin, Mang. Oh iya, kok nggak ada tahu ya? Nggak ada tahu di sini ya, Mang, dia. Oh, bedanya ini nggak ada tahu. Nggak ada tahu, tahu kulitnya nggak ada. Daging nggak ada ya? Daging ayam ada. Daging ayam. Lontong ada. Semuanya bihun ada. Lebih ada togenya aja. Oke. Okay. Alright. Alright. Mari kita eksekusi pakai sambal nggak, Pok? Nggak usah. Nah, sambalin dikit. Kita cobain, pemirsa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak juga ya, Pok? Enak. Wow. Ebinya juga berasa, cuma ada nuansa barunya tuh dirasa toge. Ya, ya jadi togenya. Kalau dari kuahnya, mirip-mirip. Mirip-mirip. Cuma ini mungkin yang ini, ya lebih, warnanya lebih kental aja kali ya. Hmm. Pakai kunyit, apa ini pakai kunyit ya? Bener pakai kunyit, kunyitnya Mang. Kunyitnya lebih banyak kayaknya ya. Coba ya, lontongnya. Kalau rasa lah tetap sama lah. Ya mirip-mirip ya, mirip 11-12 sih. Dan lebih ke ininya, macam-macam toppingnya aja yang berbeda. Kalau yang pakai wortel supaya matanya belok kayak empo. Kalau pengen yang subur kayak aku ini. Oke ya, gitu. Topping mah kurang lebih sama dan porsinya juga sama. Sama, ini berbeda mangkoknya luar. Karena itu mangkoknya lebih gede dan ini lebih pendek mangkoknya. Gitu. Nah ngomong-ngomong, pintar di rumah juga pengen tahu, Mang. Apa gimana kalau mau beli ini? Harga dulu boleh nggak? Nah boleh harga. Nah harga dulu ini mah dua-duanya sama katanya. Kata siapa? Kata coba Mpo berapa? 30. Sama bener kan? Nah. Kata tadi si abang-abangnya bilang ini tuh sama sebenarnya. Cuma ya beda aja isian-isiannya gitu. Oh gitu. Dari harga sama. Harga sama. Alamat? Alamat. Kalau yang aku ini Jalan Soleh Ali nomor 29. Lah? Tangerang. Ini Jalan Soleh Ali nomor 28. Lah tetangga. Lah sampingan pisan. Iya bener. Lah bagaimana? Temnya. Kok nggak berantem ya? Tapi ini jangan-jangan udah dulu kok ini ada satu lagi. Ada toppingnya juga Mang ini. Ini teh dessert cina ceritanya mah ya. Iya dessert kalau kata kita mah. Ini kerupuk mie terus dibanjurin disiramin pakai si, bumbu kacang ini enak banget. Dan ada gula merah di bawahnya. Kalau ini dari siang Soleh Ali yang sini yang empok. 28. Harganya juga murah, Mang. Berapa, Pak? 22.000. Wah, 22.000. Banyak gini. Ini menjadi makanan penutup yang luar biasa. Pelan-pelan. Pelan-pelan, nanti kita mau makan lagi. Nyang-nyang. Apa sih, enak? Ini enak banget tuh. Bumbu gulanya, lihat. Jadi pemirsa yang lagi di daerah Tangerang, cari makan siang. Nah, cobain laksa dua-dua yang ini ya. Nah, boleh di-order buat acara hajatan, sunatan, kitanan, menuju bulanan, apalagi tuh. Haulan, boleh. Boleh semuanya ya. Ya udah pemirsa di rumah, penasaran kita mau makan apa lagi? Tetap jangan kemana-mana, tetap di Makan Bareng Artis!